ini tempat pembantaian PKI. Oh, pembantaian PKI? Iya, PKI membantai daerah sini. Dari sini, di belakang sini, Bang? Iya, sini nanti kita ke sana. Di sebelah sana, tempat pembantaian. Nah, di sana nanti di lokasi itu, yang dekat kuburan, itu ada batu. Batu-batu besar. Besar batunya. Batu-batu besar. Nah, itu di situ sangat kental banget nuansa mistisnya. Campuratur hadir. Di eksplor kita luar biasa. Ini di tengah makam-makam saudara-saudara pejuang kita yang membela bangsa dan negara. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Itu ada suara kecil kawan-kawan. Allahu Akbar. Siapa itu? Hei. Hei. Hati-hati, kuburan. Ada suara kecil. Sobat mistis dari dunia nyata sampai dunia goib, kita akan mengadakan sesi selanjutnya yaitu sesi uji nyali. Kali ini sama langsung sahabat saya Duta, langsung pengen merasakan aura yang di sini ya. Iya. Anda rasakan melihat apa? Banyak ya, nanti omongin aja ke penonton ya. Oke, saya tinggal ya teman-teman ya. Siap. Oke. Ya, oke. Ikutin terus sesi selanjutnya, sesi uji nyali. Cek itu. Assalamualaikum. Apa? Bebas. Assalamualaikum. Oke, geng, kita bakal menyan dulu, geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pake kunyok, jangan pada kaget-kagetin doang. Center mana? Suwe. Sumpah ada suara sini gua sendirian, geng. Sumpah gua sendirian. Oh, temen ditinggalin temen. Aduh, gila. Kamera siap nih, kita ditinggalin. Di kamera. Astagfirullah, ada jalan cung. Sumpah sini nih ada jalan. Allahumma balik lana bima rojak tanah wakina aja banar. Siap. Allahumma balik lana bima rojak tanah wakina aja banar. Ya Allah, semoga makan ini nyenyak ya Allah. Itu doa mantep itu amal. Tinggal tim daripada jalan sama. Astagfirullahaladzim. Surabaya aja. Surabaya, welcome. Kalian yang baru bergabung. Astagfirullahaladzim, cu. Itu depan gua apa, cu? Depan gua apa itu, cu? Apaan? Ini apa cu? Buat pucuk. Tekot. Itu apaan itu? Cuk. Sumpah. Itu apaan? Astagfirullahaladzim.
Eh, ada mata merah. Eh, mata. Cuk, itu ada mata, cuk. Astagfirullahaladzim, Allahumma baliklah Nabi Marocak Bana, wakin aja Bana. Astagfirullahaladzim, ada timu-timu kan, geng. Astagfirullahaladzim. Jackpot gila gua, jackpot. Ntar dulu gua mau bakat asih dulu ya. Ntar dulu, kita bakat asih. Kita bakat asih dulu, geng. Kita bakat asih. Apakah benar kita bakat terasi? Ih, konon katanya buat manggil. Kalau emang benar mitosnya buat manggil, kita bakar dulu ya, cuk. Weh, jangan noel-noel, bang. Saya petot. Assalamualaikum. Sate, sate. Sumpah ada yang jalan, cok. Sini daerah gua. Astagfirullah, oncom, oncom, eh. Assalamualaikum. Allahumma baliklah nak. Apaan bang? Bentar, gua lagi bakar ini dulu bang. Bakar saat ini. Terasi, bentar, belum panas. Astagfirullah lagi. Bentar dulu bang. Gua bakar ini gua, cok. Allahumma baliklah anak. Astagfirullah. Ya Allah, aku dilihat dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba belum nikah, ya Allah. Mak, bapak, tolong. Tolong air. Apakah benar ini mitosnya buat manggil nasi? Ini belum bau-bau nasi nih soalnya. Astagfirullahaladzim. Di belakang gua cu ada yang noel-noel. Setan genit juga sama gua. Astagfirullahaladzim. Setan demen banget genit sama gua ya. Setan petot. Tunjukkan eksistensi kalian. Gua gak takut sama lu ya. Hah? Gua gak bakalan takut sama kalian. Astagfirullahaladzim. Jackpot kata juga apa itu. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jackpot gila. Itu depan apaan itu cu. Ya Allah. Ma, bapak. Astagfirullahaladzim. Udah mata no. Di sana ada mata tuh. Astagfirullahaladzim, itu mata kok kan ya, geng? Ini kayak mata nih. Eh, tolong. Geng, serem banget, geng. Astagfirullahaladzim, ada yang lewat. Bangke kau ya. Kalau berani sini maju, nantangin sini. Kalian nantangin mulu ya, bikin emosi saya aja. Hah? Bikin emosi aja ini. Saya ini cuma niat pengen silaturahmi sama kalian. Kalian malah ngusik kami. Astagfirullahaladzim, setan. Punyuk Allahumma baliklah Nabi Marajak Tanah Wakin aja Banar. Astagfirullahaladzim. Sumpah, tadi ada kayak suara-suara nanti, bukan, geng? Jangan di-shoot, rapuh, jangan di-shoot. Oke, siap. Rapuh nggak di-shoot, bang. Tempe doang. Sumpah. Allahumma baliklah Nabi Marajak Tanah Wakin aja Banar, ya Allah. Semoga. Assalamualaikum. Besi tadi di sini nih ada suara-suara doang nih, geng. Ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu sosok apaan, geng? Di belakang gua, geng. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar.
makam keramat ya bang? Itu makam keramat bukan? Bukan, ayo. Makam keramat ya? Oke, siap. Assalamualaikum, yang ada di sini tolong. Punten, punten rasul. Saya izin. Saya izin cuma pengen. Pengen setoroknya sama kalian semua yang ada di sini. Dia maupun makhluk hidup, makhluk astral, dan segala macam ya. Kamu cuma lihat baik doang, banyak jahat. Assalamualaikum. Kenapa bang? Kenapa bang? Sama kamera itu, kamera. Itu siap. Itu pohon bambu ya depan depan saya ya bang? Pohon bambu kan bang? Pantesan ada sosok intip-intip. Hah? Aneh yang ada buah ya, pohon rambutan. Padahal udah musimnya lho. Nah, ini kayak ada event nih, event aura nih kayaknya. Kenapa ini pohon rambutan juga berbuah? Ya karena banyak mengandung energi-energi hal-hal yang negatif yang ada di sekitar sini. Nah, jadi tanaman itu juga makhluk hidup, geng. Kalau dia nyepi sama kayak energi-energi itu negatif-negatif, nah dia responnya kagak berbuah, mungkin memanaskan kali. Ya, ya. Assalamualaikum. Itu makam kerabat siapa, bang? Waalaikumsalam, Umar. Salam. Hah? Bang, welcome, bang, bang. Itu makam kerabat siapa? Hah? Tahu yang pasti makam kerabat. Ini depan saya ada sosok baju jubah putih, geng. Dia ngeliat saya. Dia mau ngasih sesuatu sama saya. Entah pusaka, entah mustika, dia beliau yang ngasih. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah kita akan kenaikan insya Allah. Soalnya sama beliau udah dikasih, udah apa-apa, terus lagi. Oh ya udah katanya apa-apa. Insya Allah kalau dapat, insya Allah. Saya belum tentu juga, soalnya banyak banget. Assalamualaikum. Opa-opa, bantu share ya, opa. Bantu share ya. Tepok. Assalamualaikum, ini bantu bantu keramat nih, bang. Opa. Astagfirullahaladzim. Ada suara, sumpah, bang. Sumpah, besok ada suara. Woi. Jangan ganggu gua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, geng. Kita konon katanya tempat ini bekas bantayan TKI zaman dulu, geng. Jadi, astagfirullah, ada badan sepati, cuk. Ada badan sepati, sumpah tadi. Kelewat di situ, rawan-rawan badan sepati. Rawan badan sepati. Iya. Ah, aman, 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 tapi, bang. Iya, aman. Ada badan sepati tadi. Cuma selebatan doang. Aneh, cuma minta bantuan doang ini sama sama leluhur aneh. Assalamualaikum. Oke, geng. Pemirsa, jangan lupa subscribe juga channel Jejak Mata Janda. Eh salah, Jejak Mata Hati. Oke. Jangan lupa ya, mampir juga di channel saya, Broadcast Duta Entertainment. Jangan lupa yang bagi punya Bigo, di follow juga Dunia Mistis 29, geng.
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aflaktu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin mohon ampunan tuh sudah berbuat astagfirullahaladzim. Ada suara yang menghiburkan geng di sana geng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah, semoga apakah yang benar terjadinya ini. Oke, tolong jelaskan yang ada di sini apa sejarahnya tempat ini. Kenapa ada batu gede banget di sini? Jelaskan, tolong ya yang ada di sini. Itu makamnya siapa namanya? Banyak banget geng pemisah. Pemisah sahabat jejak mata janda. Jejak mata janda mulu gua ingatnya. Jejak mata hati. Nah, sini banyak banget eksistensi makhluk astral dan banyak yang tanpa kepala juga ada dan banyak tadi ada selebatan. Woi, petok. Bukan mulus sebelah kiri, sebelah kanan nih. Astagfirullah, petok. Bukan kau. Astagfirullahaladzim, susah suara lagi. Astagfirullahaladzim. Allahumma balik tanah bima rojak tanah wakina aja banar. Tuh, ajian-ajian yang ampuh geng. Ajian-ajian buat usir hal-hal negatif. Kalau emang sih cip itu bisa nyampai bisa kayak gitu, dengar nggak geng? Bisa, dengar nggak? Nah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa dosa hamba ya Allah. Itu apa cok? Itu di atas pohon, ya Allah. Itu neng, ngapain neng di atas? Allahumma lakasumtu, wabika hamba apa neng? Itu apa neng itu? Tuh, gila itu apa neng itu? Astagfirullahaladzim, di atas pohon geng. Astagfirullahaladzim, itu apa itu ya Allah? Wah, kunyuk. Weh, lu ngapain dari sekolah? Lagi nangkri, apa lagi nangkri? Dia hilang, suwe. Mana tuh? Astagfirullahaladzim. Ini pohon apa ya, Babang? Pohon teh ya, Babang? Ini bawah ini pohon teh kan ini? Ini pohon teh bukan, Babang? Taping dong Bapak. Astagfirullahaladzim. Allah ada binti. Ini konten bukan Bapak. Pohon binti. Binti apa? Pohon apa?
pohon obat. Obatnya manfaatnya apa, Bang? Berarti masuk berita, Bang? Pohon obat. Oke, geng. Jangan lupa di like and share. Astagfirullahaladzim. Geng, aduh, udah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Apa belum siap? Assalamualaikum. Oke, geng. Kita banyak banget asistensi mau asal. Ini kita udah ngurus ini semakin malam. Soalnya nih awalnya oke ini tim udah pada nyampe. Tim Pak. Wah. Halo guys. Halo kawan-kawan. Sobat mistis dari dunia nyata sampai dunia goib, kita sudah melakukan penelusuran di tempat bekas pembantaian TK ini. Ya, saudara duta. Dan pada malam hari ini kita melakukan uji nyali sama sahabat saya nih, saudara duta. Kita langsung tanya apa saja yang saudara duta lihat atau saudara duta rasakan. Ada apa yang dilihat? Kita langsung tanya aja. Bagaimana saudara duta? Pas beberapa menit ini Anda bagaimana, Bro? Tadi ada cowok kuntilanak di belakang. Kuntilanak? Iya, depan di belakang kamera. Belakang kamera kuntilanak. Terus tiba-tiba ada Banaspati di sini. Banaspati. Ya. Saya juga tadi dari jauh seperti ngedengerin loh. Ledak gitu ya. Tap iya. Gitu ya. Iya. Mungkin Anda kalau menyaksikan uji nyali melihat ada suara kayak bom meledak. Iya, bro, banyak. Gitu. Kayak timpuk-timpukan. Terus apa lagi yang Anda rasakan uji nyali di sini? Ada butuh hijau di belakang. Butuh hijau di sebelah sini ya. Iya. Seperti sapam apa gitu ya. Lalu? Banyak, mata mata juga sih banyak. Banyak ya di sini ya? Ujung apa itu? Kayak suara-suara nangis tadi. Suara nangis? Emang tadi kita walaupun kita agak jauh di dekat motor, sekitar ada 1 kilo, kawan-kawan kita tinggal, sahabat kita ini, kita diserang gitu, banyak serangan. Banyak serangan. Tapi aman badan, enggak diserang. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke netizen penonton di Mata Hati pada malam hari ini uji nyalinya? Pesannya kita jangan terlalu memakai pesugihan gitu. Apalagi tempat-tempat kayak gini yang jauh-jauh mistis lah, apalah minta apa yang suka iseng juga, yang suka bahan-bahan. Jadi saling menjaga sopan santun ya di tempat ini ya. Tadi ada bisikan nanti di sesi selanjutnya part 3 kita oper ke channel sahabat saya Duta Duta Podcast Duta Entertainment. Nanti khusus mediumisasi kita ungkap, Anda silakan tonton langsung di channel sahabat saya di part 3. Jadi di channel saya, channel Explore dan channel Uji Nyali pada malam hari ini, nanti khusus mediumisasi tentang sejarah ini. Anda pengen tahu sejarahnya, tonton di channel. Oke. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan sampai sini aja ya, saudara ya. Karena udah hampir 2:30, sudah malam juga, luar biasa. Jadi pesan yang bisa kami ambil dari sini adalah untuk menjaga saling menjaga sopan santun ya. Iya, menjaga sopan santun sifat kita, karena walaupun kita satu tempat di dunia ini, alam dunia ini, tapi kita beda alam ya. Alam-alam kita manusia dan alam-alam mereka makhluk gaib. Oke, sobat mistis, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Insya Allah saya akan kembali collab di Jakarta nanti ya. Di Jakarta kita ada satu tempat, kita akan collab lagi ya, insya Allah ya. Insya Allah nanti, pokoknya intinya part ketiga mediumisasi, tonton di channel saudara Podcast Duta Entertainment. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Iya, bagi yang punya Bigo, jangan lupa follow Dunia Mistis 29 ya, Bigo. Dunia Mistis 29 ya.
99. Oke, tim kameramen, lighting dan partisipan lainnya, thank you untuk Bang siapa tadi? Bang Arnold asli Rinci Omas Bogor, thank you sudah mau memberikan lokasi dan apa namanya sejarah ya, sejarah yang bisa kita petik, hikmah yang bisa kita ambil kita sebagai anak cucu untuk menghargai para pejuang kita ya. Dan mudah-mudahan tempat pembangkit PKI ini, mudah-mudahan di Indonesia PKI tidak bangkit lagi ya, karena PKI itu partai apa sih? Partai Komunis Indonesia, bahaya itu ya, bahaya. Makanya doa kita mudah-mudahan negara kita jadi maju terus, makmur, dan apa namanya corona ini cepat hilang dari Indonesia. Oke, thank you, terima kasih saudara CS, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.